yang ni traffic light Kelang Lama. Pagi ada nasi ganja dengan laksa. Nah, ni laksa harga dah. Laksa biasa RM3.50, laksa telur RM4, laksa campur RM4.50. Dia ni sembuh laksa Kelang Lama. Laksa telur, laksa biasa, laksa campur. Ini nasi ganja. Ah, dia. Ya. Dia nasi ganja, dia nasi kuning ah. Ya. Hak ni? Ini sama. Sama juga ah. Dia ada dua ni. Tengok kari dia, ini masak apa? Ini daging masak hitam. Oh. Ni ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng apa? Ayam goreng. Ayam goreng berempah. Oh, yang sebelah dia? Ayam masak merah. Ah, ayam masak merah. Woi, sedap tu. Ayam goreng bawang. Yang ni special menu ayam goreng bawang. Yang ni kira best seller lah, orang selalu ambil. Ha. Yang ni gelato. Ha, timun dengan carrot dengan bawang, siap kobe. Ha, yang ni ha, bendi dengan cabai. Oh, ni telur masin pun ada ni. Telur masin pun ada ni. Ha, telur kebui. Dia buka ke apa sini tak? Pukul 12 sampai pukul 4 petang lah. Oh, kalau hari Jumaat tu, kalau pukul 2 lebih tu habis. Ya, yeah. Ya, yeah, yeah. Cuti? Cuti hari Khamis saja. Hari Khamis saja. Sudah tu time. Selalu orang order apa yang banyak orang makan lah? Daging masak hitam, ayam goreng bawang. Daging masak hitam, kuah campur. Nak try tengok lah nasi. Yeah. Makan sini lah. Daging masak hitam. Ha, yang tu lalu orang order kan. Selalu kuah campur lah. Ha. Okey, kuah campur. Dengan ayam bawang. Ya. Oh, ni kuah apa? Ini gulai ikan. Gulai ikan, kuah campur. Ya, ya. Ayam bawang. Ya, ayam bawang. Ada paha? Ha? Paha ada. Paha. Ha, tu boleh. Ha, okey. Lepas tu gelato. Ni kena lawan dia bawah ni. Macam makan kenduri kan? Yalah. Ha, sikit jugaklah. Ha, okey.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya mai Kulim, dekat dengan traffic light Kelang Lama ni ada nasi ganja. Mari kita try tengok nasi ganja ni. Dia nama nasi ganja, tapi nasi dah kuning macam nasi lemak belah lustang lah. Saya ambil apa, lalu orang order daging masak hitam ni, ni ayam, ayam bawang tu jelatah. Apa-apa saya try dulu. Minum teh. Tu dia tu, panas-panas lagi nasi dia kalau kuning. Ni ayam bawang, ni selalu orang order lah. Ni jelatah, daging masak hitam. Mari kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah campur dia sedap, macam makan kenduri. Daging dia pun buah banyak ni. Ni ayam bawang dia. Yang ni pun selalu orang order. Kita kena try lah tengok. Tu ayam bawang dia ada manis-manis sikit, tapi tak kuat sangat. Memang okey lah. Gulai dia pun tak pedas sangat. Masuk semua lah dengan daging masak hitam ni. Patutlah dia buh nama nasi ganja. Memang kalau lepas makan ni nak main makan pula. Kuah campur dia sedap. Nasi kuning pun okey. Saya mai ni pun bau buka. Tengok nasi pun panas-panas, lok-lok pun. Last kali teh oh panas. Kesimpulan dia, nasi ganja dekat traffic light Kelang Lama ni memang sedap lah. Tambah kalau main makan tengah hari, bawa-bawa masak tu, dia start buka pukul 12. Nasi dia pun panas-panas. Selalu orang order daging masak hitam, ayam bawang, lepas tu ayam masak merah pun ada. Ikutlah nak order apa-apa kan. Menu dia tak banyak sangat. Tapi yang ni lebih kurang macam kita makan kenduri lah. Macam tu lah lebih kurang menu kenduri kahwin. Kalau ikut nama pun dia buat nasi ganja, mana kata dah try main makan sekali, lepas tu nak main makan lagi. Okey, rasanya sampai di sini dulu.